Paris Center Erwin Paringkuan berencana akan merilis sebuah reality show yang mengangkat kehidupan pribadi keluarganya. Tak hanya sekedar memberikan hiburan semata, rupanya reality show yang akan ditayangkan di YouTube ini juga memberikan informasi ilmu parenting. Ya, tentang kehidupan kami lah. Apa adanya lah. Ya, bagaimana kami membesarkan anak-anak, terutama Yana yang tadi meminta untuk tidak ada babysitter, sehingga kami lebih bonding, dan itu yang menjadi salah satu kekuatan dari reality show The Paringkuan ini, di mana kami menampilkan anak-anak kami yang tidak ada sentuhan tangan dari babysitter, kakek nenek, jadi betul purely adalah didikan dari kedua orang tuanya. Nah, itu yang akan jadi salah satu kekuatan reality show nanti. Tapi ini treatmentnya lebih berbeda, karena yang membuat kami senang adalah ini self kamera. Kita pegang sendiri kamera. Kameranya kami pegang sendiri, jadi tidak. Kita. Iya, jadi kalau orang lain kan reality show tuh ada kamera di rumah mereka, dan kadang-kadang kan jadi awkward ya, jadi canggung karena ada orang lain. Kalau kami ini enggak, kami yang pegang kamera, jadi kayak handycam di rumah, diedit dan ditayangkan untuk konsumsi publik. Nah, jadi betul-betul real. Dan ya gitu deh.